Kalian bisa perhatikan bahwa burung perkutut ini memiliki lingkaran kornea mata yang berbeda dengan perkutut pada umumnya. Kornea mata pada lingkaran burung perkutut yang satu ini berwarna kuning. Burung perkutut ini sangat langka dan jarang sekali ditemukan. Untuk menemukannya, kita pun itu terkadang harus membeli dengan harga yang lumayan mahal. Burung ini banyak sekali diincar oleh para kolektor dan orang-orang yang ingin memeliharanya. Burung perkutut ini adalah burung perkutut mercujiwo. Burung perkutut mercujiwo adalah salah satu burung perkutut katurangan yang saat ini banyak diminati oleh orang banyak. Karena burung perkutut ini sifatnya tidak pemilih. Burung perkutut mercujiwo bisa dipelihara oleh siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng abang di channelnya Tukang Lonco. Di video kali ini kita ada burung perkutut yang jarang sekali kita temukan. Ini kita memiliki satu ekor burung perkutut yang berbeda sekali dengan burung perkutut pada umumnya. Jika kalian teliti, ini burung perkutut memiliki kornea mata yang berwarna kuning. Nah, burung perkutut ini beda dengan burung perkutut rondo semoyo. Jika rondo semoyo memiliki lingkaran yang berwarna kuning di sekitar matanya atau pelipis matanya ya, untuk burung perkutut ini dia lingkaran kuningnya ada pada kornea matanya. Yang biasanya kornea mata burung perkutut itu lingkarnya kecil dan berwarna putih, untuk burung perkutut ini berwarna kuning. Burung perkutut ini disebut dengan burung perkutut mercujiwo. Nah, ini dia burungnya guys ya tuh. Jadi burung perkutut ini adalah burung perkutut katurangan yang disebut dengan mercujiwo. Untuk tuah pada burung perkutut ini yaitu dipercaya untuk kewibawaan, untuk kepemimpinan. Pokoknya burung perkutut ini dipercaya bisa membuat pemiliknya itu selalu berwibawa, atau dia akan mudah berbicara ketika dia menjadi pemimpin, seperti itu ya. Tetapi itu mitos ya, untuk kalian percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Burung perkutut mercujiwo ini sangat sulit kita temukan, bahkan kita cuma memiliki satu ekor dan ini sangat sulit untuk kita temukan. Untuk harganya pun cukup lumayan mahal karena hanya ada mungkin 1001 ekor ya yang burung perkutut yang memiliki kornea yang berwarna kuning seperti burung perkutut yang satu ini. Burung perkutut mercujiwo sifatnya tidak pemilih, dalam artian burung perkutut ini bisa dipelihara oleh siapa saja, entah itu pejabat, pedagang, bahkan orang biasa seperti kita bisa memelihara jenis perkutut yang satu ini. Warna kuning pada burung perkutut mercujiwo ini terkandung filosofi ya. Jadi warna kuning pada burung perkutut ini yaitu menunjukkan, yaitu sebuah pandangan yang bijaksana. Oke? Burung perkutut ini memiliki aura atau memiliki energi yang positif bagi pemiliknya. Burung perkutut mercujiwo juga dipercaya memiliki ini guys, yaitu memiliki daya pengasihan yang tinggi ya. Nah, burung perkutut ini
yaitu diyakini memiliki daya pengasihan yang tinggi dan juga untuk kewibawaan. Maka tak heran burung perkutut ini banyak dicari dan diminati oleh orang banyak. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya, ini dia burungnya, sebentar dulu. Nah, burung perkutut ini memiliki kornea mata tuh yang berwarna kuning. Bisa kalian lihat sendiri, burung perkutut ini memiliki kornea mata yang berwarna kuning dan juga tegas ya tuh. Sangat besar sekali, ini berwarna kuning. Yang satunya juga sama, burung perkutut ini kornea matanya berwarna kuning. Kita baru memiliki burung perkutut yang seperti ini. Burung perkutut ini sangat sulit ditemukan. Biasanya kornea mata pada burung perkutut itu berwarna putih dan sangat tipis. Untuk ini begitu tebal ya kornea matanya tuh, dan berwarna kuning. Burung perkutut ini salah satu burung perkutut yang paling dicari. Burung perkutut katurangan mercu jiwo. Bukan tanpa alasan, perkutut ini diyakini memiliki daya pengasihan yang tinggi. Seorang yang memelihara akan mendapatkan kewibawaan. Maka tidak heran jenis perkutut ini banyak diminati. Untuk ciri utamanya yaitu, burung perkutut ini memiliki kornea mata yang berwarna kuning seperti ini, guys ya. Tetapi abang selalu ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta perlindungan, meminta rezeki, meminta segalanya itu hanya kepada Sang Pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itulah burung perkutut yang kita bahas di video kali ini, yaitu burung perkutut yang memiliki kornea mata yang berwarna kuning, yang disebut dengan burung perkutut mercu jiwo, guys ya. Nah, ini dia burungnya. Jika kalian menemukan, jika kalian suka, kalian bisa membelinya dan memeliharanya. Karena burung perkutut yang kornea matanya kuning seperti ini itu sangat sulit ditemukan. Jika kalian bertemu di ombyokan atau di tukang pikat, kalian bisa membelinya ya, karena burung perkutut ini sangat langka. Jika kalian memilikinya, berarti kalian beruntung ya, beruntunglah gitu ya. Jadi jika kalian memilikinya, berarti itu berjodoh dengan kalian lah, seperti itu. Ini dia burungnya, burung perkutut mercu jiwo. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak sudah subscribe. Semoga semakin banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.